Pedagang ini berusaha mengambil kembali tenda tempatnya berjualan yang akan dibawa petugas Satpol Pamong Praja. Pedagang protes karena penertiban dinilai pilih kasih. Mereka juga mengaku tidak melanggar aturan selama berjualan di sekitar Pasar Petisah, Kota Medan. Namun petugas Satpol Pamong Praja bersikeras, aktivitas pedagang kaki lima melanggar perda larangan berjualan di bahu jalan dan di atas parit. Kita sudah adakan sosialisasi dan kebetulan langsung kita tadi pagi untuk sosialisasi supaya jangan menggelar dagangannya di depan perparkiran dan di depan Pasar Petisah. Tapi kita himbau dengan santun, namun pihak dari pedagang PK5 tidak mengindahkan. Penertiban pedagang kaki lima menjadi bagian penataan Kota Medan. Razia oleh Satpol Pamong Praja ini rutin digelar untuk menjaga keindahan kota.